Hello teman-teman dan selamat datang kembali di Choy ID bersama saya Sobo Star. Di video ini kita akan kembali melanjutkan series cardboard The Juryman kita di FIFA 20 yang sekarang merupakan episode ke-96. Dan ya guys, ini dia dalam episode ini kita bakal ketemu sama tim mantan kita atau mungkin tim pertama yang kita latih di series Juryman ini, yaitu Portland Timbers. Oh my god. Karena ya ini mungkin susah banget ketemu juga sih kita sama Portland Timbers ini. Karena emang mereka mainnya di Liga Amerika Serikat kan, MLS. Jadi, ya paling ketemunya di turnamen pramusim kalau kita main di Amerika aja. Dan untung, pas kita ngelatih Real Madrid ini, kita bakal ketemu Portland Timbers untuk mainkan turnamen pramusim di Amerika ini. Dan ya, kita bakal melawan mantan tim pertama yang kita latih gitu di series Juryman ini. Jadi, tim terakhir dalam series Juryman ini ketemu sama tim terakhir dalam series Juryman ini. Cukup luar biasa, itu mungkin derby awal dan akhir lah bisa gue bilang. Tapi oke, dalam episode ini kayak gue bakal mainin satu pertandingan aja. Jadi semifinal kemungkinan bakal gue sim, tapi gak tahu gimana nanti juga. Karena sesuai gue bakal ngurus transfer, itu dia. Gue pengen beli pemain juga langsung, jadi bakal lama juga sih takutnya karena harus diskusi juga sama kalian. So ya, kalau bisa kalian ada saran transfer pemain yang harus gue beli atau gue jual, langsung kalian sarankan aja di kolom komentar. Karena emang kita butuh right back banget, jadi kalau bisa ada saran, langsung kasih aja di kolom komentar. Oh iya, sekali lagi sebelum kita lanjut, kalau bisa kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga like video ini juga. Gua pengen targetin like-nya. Jadi ya sekarang buat video gua terus-terusan ke depan di Career Mode Juryman kita pas ngelatih Real Madrid ada target like yaitu 40 like ya. Semoga aja kita mencapai 40 like. Jadi ya langsung hit the like button aja di bawah. Oke, mungkin kita langsung lanjut ya buat lawan Portland Timbers. Gua bakal pakai tim rotasi kayaknya. Harus ini lawan tim yang mungkin gak tahu deh ya. Gue pengen lihat dulu nih. Gue pengen lihat dulu nih line up mereka kayak gimana. Soalnya ini tim pertama yang kita latih gitu. Apakah pemain-pemain mereka masih ada gitu pas kita beli. Dan ya, mari kita lihat. Oh, oke. Okay. Ini dia tim mereka. Gue pengen lihat dulu. Ada, ada Zinho van Houston dong. What? Ryan Kent juga ada dong. Wow. What? Oke, ini Antonio Marin masih ada. Tapi kayak Blanco, ya Sepp Blanco, Diego Valeri udah pensiun kayaknya. Tapi ini juga pemain yang mungkin telah lama menghilang. Henrik Larsson masih ada. Tapi dia susah banget berkembang kayaknya. Claudio Ramos sedang lewatin potensialnya jadi 81. Wah, gue takjub sih sama squad ini. Gila gitu soalnya. Jadi ada beberapa pemain yang mungkin gak gue sangka-sangka juga sih. Hebat. Ya mungkin Diego Chara juga udah gak ada ya, udah pensiun semua nih rata-rata pemain tua-tuanya pas kita ngelatih di Portland Timbers. Tapi ya gue cukup takjub sama squadnya, gila. Oke, langsung kita atur aja line up kita. Kita bakal main ultimate, jadi ya ini cuman jadi pertandingan yang bakal kita mainin aja di episode ini. Mungkin gue bakal pakai taktik baru, gue bakal coba-coba juga. So, see you in a minute. Well, ya mungkin ini dia line up kita, gue gak tahu soalnya ini emang line up kita bangku cadangannya rata-rata overallnya di atas 85 semua buat pemain tengah. Jadi mungkin opsi yang paling tepat ya gue mainin Oscar. Tapi ya ini udah cukup OP juga sih. Sama siapa tahu gue pengen nyoba Dybala juga. Dan ya kita pakai 4-2-3-1 white namanya formasinya. Gue bakal main press after position loss aja. Tapi ya ini bakal buang-buang banyak stamina. Well, tapi kita bakal coba-coba taktik baru aja. Odegaard juga gue agak paksain juga main di tengah. Tapi ya coba-coba lah, ini namanya juga eksperimen sedikit karena pramusim. Kita bakal coba taktik-taktik baru lah, itu yang gue maksud. Tapi, well ya, menggunakan taktik baru kini. Karena emang gue kemarin, dari hasil evaluasi kalian-kalian, 4-4-2 emang kelihatannya kayak kurang cocok banget buat Madrid ini. Karena emang tempo permainan mereka kan quick counter. Jadi kalau misalnya mereka counter attack, mereka harus ngesuaiin tempo juga sih. Karena emang biasa kan kalau main Zinedine Zidane yang gue inget, mereka lebih fokus ke possession. Dan kemudian kalau udah ini, fokus counter attack. Itu yang gue suka sih sama taktik Madrid zaman Zidane tuh. Jadi possession sama counter attack nyambung gitu. Tadi ya kita udah liat line up-nya Timbers juga sih, jadi well ya langsung kita skip aja berarti ya. Karena ini otomatis ke skip juga. So, ini dia. Come on lads, lawan tim mantan dan tim pertama kita latih dalam series Juryman ini. Dan ketemu sama tim terakhir nih. Gue agak takjub juga sih. Ya dan urusan nomor pemain, nomor punggung pemain, ternyata ada beberapa pemain kayak kan soalnya kita penuh banget sama bintang. Jadi agak ribet juga nih gue ngatur nomor punggung pemainnya. Jadi harus ada yang gue jual dulu nih. Karena ada yang kayak gak cocok juga gitu kan.
Kayak misalnya Mane nomor 30 dan stok pemain yang mungkin main di bisa nomor 20 lah. Nomor 20 tuh gue lupa dipakai siapa ya, dan dia pemain belum kejual. Jadi gue tunggu jual dulu aja lah. Tapi ada beberapa kayak Kai Havertz, dia pakai nomor 8, siapa tahu jadi pengganti Toni Kroos gitu kan. Itu aja. Oh ya, seperti biasa kalau satu pertandingan gue langsung kasih lihat full match-nya aja. Mungkin kecuali kalau misalnya pergantian main doang, gue nggak kasih. Eh, hey, Havertz dapat, gue cek dulu aja sih. Aduh, masih ada Paul Brown ternyata. Masih ada dia. Bagus sih, tapi Ferguson juga masih ada tadi gue lihat, tapi ya, oke. Ya gue agak takjub juga sih pemain-pemain mereka juga sampai beli-beli pemain bintang juga kayak Ryan Kent. Itu pemain penting Rangers loh. Rival kita di Celtic kemarin. Oke, Kai Havertz juga enak nih. Mungkin ya Kai Havertz, Skriniar kita ketemu lagi semenjak seri Scarborough Liverpool. Dan Jovic juga itu zaman karir mode Wolves yang gue inget. Andre Silva dan kawan-kawan juga, dan untung offside di situ. Ternyata lawan Timbers juga susah juga ya. Beda banget kayak lawan Spurs kemarin. Ya mereka lebih dijaga ke wing sih, jadi lebih hati-hati aja di situ. Karena gue juga masih nyesuaiin taktik sih. Oke, Werner. Waduh, masih kepres banget itu sama Timbers. Soalnya taktik yang mereka pakai tuh taktik kita gitu. Pantesan mereka menang terus kayak di MLS. Gak asing gitu kan. Oke. Pelanggaran ternyata. Dan free kick buat kita kayaknya. Oh, bener. Dan ternyata Dybala yang free kick. Oke. Mungkin masuklah ini ya. Please. Oke, masih ditangkap sama Claudio Ramos. Kurang belok ternyata. Tapi udah oke sih permainan gue di sini. Kita udah nyerang terus soalnya. Jadi offside trap jalan. Oke, Havertz. Oke, aduh, masih kepres kan. Karena ini emang tim didikan kita sih. Jadi wajar mereka pakai taktik kita juga. Tuh ada Rodrigo. Oh, nggak ada yang... Ah, kenapa dioper ke situ, Mendy? Mendy. Banyak kesalahan dia di sini. Lihat nih, tuh. Gila di step. Oh no. Oke, Lunin dapat. Untung si Fernandes malah diem aja tadi di situ. Karena agak malu juga sih gue kalah sama Timbers. Atau mungkin gue ngasih peluang mereka buat lolos ke semifinal gitu kan. Tapi gak tau juga kan. Oke, Oscar. Ya ini kayak berkat. Kayak lebih enak 4-4-2 deh. Jujur. Soalnya kayak gue agak susah juga sih buat buka ruang gitu kan. Dan 4-4-2 enak sih. Soalnya emang kebantu dua striker. Itu aja. Tuh kan? Aduh. Tapi ya kita unggul possession sih. At least. Ah. Ya gue lebih stick pakai 4-4-2 deh kayaknya. Karena emang kemarin lawan Spurs aja sih kita agak kesusahan dikit. Ya kayak aduh kita harus ganti formasi. Dan ternyata pas lawan Portland Timbers gue pakai taktik baru. Susah juga buat adaptasi. Oke, okay, masih possession juga dari mereka. Press terus nice. Dybala. Oper dulu dah ke Jovic. Havertz. Rodrigo. Waduh, ini iya mereka untuk celahnya cepat banget. Agak bingung juga gue. Lawan tim kecil kayak agak susah juga gitu kan. Tim besar sih, Timbers tuh. Pemain udah yang 80 soalnya. Ya susah gila ini kita. Woi. Buat nyari celah ini. Passing-passingan dalam kotaknya ketutup banget. Free kick lagi kita. Dari siapa nih? Oke, Dybala lagi ternyata. Dybala kayak enak ya. Buat shooting dari sini. Masuk ya inilah. Please. Aduh ya, Claudio Ramos mesti baca ternyata. Gue kurang belok tadi. Ya, gue lebih enak pakai 4-4-2 deh ini. Orang kita mainnya ultimate juga kan. Stamina juga pemain, aduh, gampang habis tuh. Kukuras banget itu kelihatannya. Jadi, well itu dia first half. Sebenarnya draw juga enggak masalah sih. Tapi gue ganti taktik dulu ya, jadi 4-4-2 dah. Kayak kurang cocok sumpah, 4-2-3-1. Atau mungkin coba 4-3-3 false nine ya. Boleh dicoba nih. Tapi Jovic gue agak majuin dikit lah. Sip. Oke, kita pakai 4-3-3 aja nih. Nyoba-nyoba taktik soalnya gue. Masih belum terbiasa aja.
Karena emang passing-passingnya emang butuh tempo banget gitu. Beda banget sama kayak Milan sih, jujur. Karena pemain Milan kita yang wing agak lebih cepat gitu. Oke. Aduh, masih ketekel lagi sama Zambrano. Oke. Iya, malah dipantulin lagi Odegaard. Oke, Havertz. Cari Rodrigo. Ih, masih dapat sama siapa tuh? Henrik Larsson ternyata. Main lulusan akademi. Dari Timbers. Ya, kosong kok itu. Oke, nice dari Lunin. Kok kosong banget di situ? Waduh. Bahaya juga nih Timbers. Buang, 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 please. Oke. Buangnya suka malah diem dulu gitu. Agak nyebelin juga nih. Oke, Rodrigo. Let's go. Waduh, gila langsung kejar sama Zinho van Huisden. Gue cek dulu aja. Jovic, aduh masih keblok ternyata. Gila ini, pertahanan mereka kuat banget. Karena emang udah dilatih main kayak gitu sama kita. Jadi mainnya pasti nyusahin kita juga gitu. Oke. Waduh. Waduh, gila udah nge-shoot terus mereka. Oke, gue harus ganti taktik dulu nih. Gila emang. Gue bakal main pakai constant pressure, mundurin dikit. Nah. Dan gue langsung turunin main penting dah. Havertz. Havertz kan main penting, kenapa? Mungkin gini dah, gue agak maksain dikit. Nah, Dybala agak kurang ternyata. Nah, gini lah. Oscar, ya dia maksain CDM banget. Dan kita emang gak bawa CDM ya, mungkin saya bias doang. Oh nggak, ada Casemiro. Kenapa gue nggak turunin Casemiro di awal ya? Nah, gini aja lah. Gue terlalu meremehkan tim mantan ternyata. Dan ternyata taktiknya mereka pakai masih taktik kita banget gitu. Ya jadi sorry misalnya kayak Casemiro, Mane masih pakai nomor 30-an. Karena masih banyak banget pemain yang harus kita jual. Kayak James masih pakai nomor 16. Jadi kayak Mane harusnya cocok nomor 16. Gue masa oper lagi. Karena dia mainnya constant pressure banget jujur. Hampir ternyata. Gila mereka. Kenapa mereka jadi susah banget ya dilawan? Agak-agak nyangka gue. Tuh lihat, gila ini. Pemainnya lari cepet-cepet semua. Oke, nice tackle dari Javier Hernandez. Balikin lagi Casemiro. Odegaard. Casemiro. Ih, masih kelewat itu. Gak bisa, susah banget ini. Lawan Timber susah banget, gila. Gak kepikiran gue bisa main kayak gini. Udahlah, gue pakai 4-4-2 lagi lah. Agak nyebelin rata ini. Gue agak bingung juga sih mereka pakai taktik apaan. Holding, oke. Kita kebanyakan ganti taktik sih di sini. Tapi aduh, kita butuh full bertahan banget. Jadi mau gak mau Rodrigo ke sini. Mayoral gue masukin. Aduh, gila, gila. Kita makin diserang ini. Antonio Marin lagi. Ya, mereka squad udah bagus sih. Oke, untung out dari mereka. Oke, guys. Ya, mereka mainnya makin merapat banget di sini. Sampai pemain kita tuh kan hampir di-pressing banget. Gue bingung, sumpah. Mereka kok mainnya jadi taktik kayak gini banget. Tuh, lihat. Ih, gue se-over terus, sumpah. Ryan Kent lagi. Aduh, ngebut-ngebut ini. Kalau kalian main foot, pasti tahu Ryan Kent lah. Itu kartu paling mematikan. Gue tahu. Itu kenapa gue over ke Rodrigo. Kosong banget di situ. Gue udah merhatiin Rodrigo udah pasti dapat bola dan ternyata belum. Gak dapat sama sekali. Efek stamina pemain juga ternyata, oke. Itu problem harus di fix, tapi gak di fix sama sekali. Iya, masih ke tackle. Gue bingung kita kenapa susah banget ya lawan tim Timbers gitu. Gue gak tahu loh efeknya apa. Susah banget dilewatin sama pemain-pemain mereka. Efek bawaan taktik gue sih. Oke, Mane ada di wing. Lewatin Larsson dulu aja. Mantap. Waduh, tuh kan langsung datang semua pemain. Kalau ada pemain masuk kotak. Nge-shoot dari jauh juga susah banget. Gak dapat peluang gue. Oke, masih gagal ternyata. Waduh, tuh kan makin dikumpulin itu pemain mereka buat nge-press pemain gue. Oke, Rodrigo. Pancing dulu. Iya, gagal. Damn, susah banget. Lawan Timbers doang, gila. Susah banget ya deh, kosong-kosong loh. Bisa gini, sumpah. Gua masih bingung sih, gak realistis banget ini.
Kenapa mereka mainnya kuat banget gitu? Efek apa gitu? Oke, Jovic lepas. Tuh kan kok bisa masuk kotak? Ih, masih bis ternyata. Ah, Timbers. Aduh, tim mantan ternyata susah banget dilawan nih. Gue juga bingung, asli. Banyak banget peluang, pemain kita udah mulai capek semua, nggak tahu kenapa. John Stones, man of the match, oke. Okay. Ya, ini itu gila, gue bingung passing-passing kemana ini. Mainnya kita nggak terbuka banget. Ya, mungkin tahu lah di sini juga ada yang mungkin ngefans sama Timbers. Kan mungkin ya itu tim pilihan gue. Kosong-kosong, gila. Ah, tapi ya itu dia. Susah banget dilawan. Udah kayak lawan Barcelona, sumpah. Aneh banget ini, asli. Gue bingung mereka main pakai apa. Kita banyak banget miss ya. Shot juga kita cuma 4. Kosong-kosong, gila. Aduh. Gak tahu gue ini mau ngomong apa. Oh, taktik mereka kayak gini. Pantes susah. Ini mereka full banget defense di belakang. Jadi ya ini pasti ada ya kayaknya ngefans sama Timbers. Gue waktu itu lihat di kolom komentar, wah, ini ada yang nyaranin gue pakai Timbers. Ternyata emang gue pakai Timbers gitu pas di awal musim journeyman kita. Tapi kosong-kosong gitu. Aduh, lawan Timbers doang. Ya, mungkin kamu bangga bisa nahan imbang Madrid ini Timbers. Lucu sumpah. Lu lihat Spurs yang menang 2-0 lawan DC United. Gue kosong-kosong. Lucu. Agak bikin emosi juga ternyata lawan mantan. Sumpah itu banyak banget kita peluang itu. Tinggal langsung shooting masih keblok semua sama back mereka. Ya, kalian tinggal evaluasi aja di situ. Dan ternyata semifinal lawan Dortmund. Aduh. Mungkin ya gue stick pakai 4-4-2 aja lah. Lebih enak ternyata. Ya, mungkin gara-gara faktor lawan juga sih tadi. Jadi kayak, aduh ya, masih belum kebiasa juga sama pemain kita. Nah, ini yang gue agak bingung sih itu tadi. Difficulty Ultimate, mereka ngasih, apa ya, kayak equality buat tim-tim kecil tuh. Kayak dikasih ke tim kecil lebih gede. Broken banget. Tim gede tuh ya kayak prioritaskan kamu lawan Salford gitu. Ya kayak gitu doang. Makanya gue waktu di Milan aja sering ngebantai. Lawan Juve atau Inter. Ya karena itu mereka memprioritaskan tim kecil lebih susah. Contoh tadi Tibers aja kita draw. Ah, bingung gue. Tapi at least kita lolos ke semifinal. Kemudian buat transfer gue gak tahu nih. Gue bakal nge-shortlist lagi beberapa pemain. Karena thank you very much juga buat saran dari kalian yang udah nyaranin gue beli back kanan. Tapi mungkin buat sekarang gue belum beli back kanan dulu. Tapi ya pemain-pemain mungkin akademi atau lulusan akademi Milan kita yang bakal gue coba bawa lagi. Nah, oke, okay, buat transfer ya mungkin kayak beberapa pemain di sini awalnya dari Milan semua, lihat kayak Anderson, Jay Evans, Egy, Conti, terus Budiman, Roberts. Banyak lah pokoknya. Terus di sini juga ya mungkin ini berdasarkan saran dari kalian juga. Right back ya mungkin gue bakal beli Trent Alexander-Arnold atau TAA kita singkat. Dan kemudian ada Van de Beek. Ya mungkin nggak tahu nih, center mid kayaknya gue nggak butuh lagi. Tapi ini berdasarkan saran dari kalian. Tapi yang pasti gue beli dia sih. Karena mungkin buat gantiin Werner juga, tapi gue nggak tahu nih posisinya gimana. Ya Hakimi juga masih jadi left back di sini. Tapi ya mungkin gue opsi paling tepat menurut gue Alexander-Arnold sih. Bisa gue bilang agak mahal, tapi kita bisa tawar aja dia baik-baik. Dan kemudian ya buat opsi cadangan, kita butuh pemain Spanyol, gue larinya Pablo Maffeo. Karena ya buat pemain cadangan, cocok mungkin. Ya makanya gak apa-apa lah, kita beli aja gitu. Karena emang kita butuh banget pemain kebangsaan Spanyol. Karena agak krisis juga bisa gue bilang. Bisa dibilang banyak, tapi kelihatannya kayak dikit gitu. Gak kayak Madrid aslinya. Ya, rata-rata dari akademi sih banyak ke Spanyol tuh. Daripada gue salah omong nanti. Oke, mungkin buat pemain yang bakal gue beli langsung. Kita langsung reuni lagi. Itu Jay Evans. Ya, berdasarkan saran dari kalian. Kalian emang pengen banget dia kembali untuk reuni. Lah kok? Tar. Kok dia cuma bisa main di right mid doang? Oh, ini berkat edit player. Iya, itu yang edit player. Posisi ganti lagi. Masih ngebug. Harusnya dia bisa left mid, right mid, center mid. Sama, gue lupa satu lagi striker atau center attacking midfield. Tapi ada 3 lah atau 4. Tapi ya, dia harusnya bisa main 4 posisi atau 3 posisi yang gue inget. Kita langsung skip. Dan langsung, ya kita bayar release cost 4 juta kan. Gue udah pasang juga gitu. Tapi mungkin Evans, dia bakal masuk jadi pemain
mungkin pemain buat main di Copa de España atau mungkin Copa del Rey, gue sebut ya pertandingan cup lah. Karena dia juga udah 71 sih, udah berkembang banget, prospek. Nah kan dia mau kok prospek. Terus mungkin ya 5 tahun sih, karena ini menjadi pemberhentian terakhir kita. Umur masih 16 tahun loh dia. Masih cukup muda tapi udah 71. Kurang disangka-sangka. Ah, WC agak murah nih. Pemain ini dia main di tim sekelas Real Madrid yang mungkin gaji pemain-mainnya mahal-mahal banget. Tapi ya gue accept aja. Jadi itu dia Evans bakal bergabung. Dan satu lagi mungkin gue beli siapa ya? Mungkin Haryono versi Inggris kita nih. Yaitu Max Roberts. Kita beli aja. Atau mungkin nanti buat right back kayaknya nanti aja deh. Gue tahu Roberts juga harusnya mainnya bisa right back. Tapi kenapa cuman bisa 3 posisi doang? Harusnya dia bisa right back, gue inget. Tapi gak apa-apa lah. Kita punya release clause, kita tawar. Mungkin dia akan menjadi right back backup banget nih buat kita. Jadi ya dia bakal reuni lagi sama Jay Evans dan Juancho juga di Milan. Jadi mungkin gue harap bakal kepake banget. Tuh kan dia prospek. Gaji dia agak murah banget sih. 1.000 itu, 1.300. Kayak maunya 4 tahun, 5 tahun aja lah. Dia juga umur masih sama-sama 16 tahun kayak Jay Evans. Overall tapi lebih tinggi dia. Karena mungkin kalau back, setahu gue tuh dia growth-nya lebih tinggi deh. Karena kan kayak keeper back itu susah dikembangin. Jadi kalau otomatisnya lebih tinggi biasanya. Kalau nge-growth otomatisnya. Tapi oke, itu dia. Kita udah resmi mendatangkan 2 pemain muda lulusan akademi AC Milan dari Inggris, yaitu Max Roberts dan Jay Evans. Welcome buat dua-duanya. Jadi ya mungkin buat awal-awal ya gue maininnya, belinya pemain-pemain lulusan akademi kita dulu di Milan dulu aja. Dan oke, mungkin buat episode ke-96 ini bakal gue akhirin dulu di sini aja. Jadi ya mungkin buat pertandingan episode besok gue bakal fokusin on Dortmund. Ya semoga aja kita lolos ke final, turnamen pramusimnya, American Challenge Cup ini. Ya mungkin sorry banget kalau bisa episode ini cukup boring. Karena lawan tadi Sporting Timbers cukup ya sulit, tapi emang ya cuman berakhir 0-0 doang gitu. Mereka juga cukup kuat, jujur. Jadi emang kita harus ngebenahi posisi right back kita sih. Dan mungkin ya buat sementara di episode besok gue bakal langsung debutin Jay Evans sama Max Roberts. Dan jadi gue agak mainin si Max Roberts ya di right back sih. Sebenarnya dia bisa right back tapi gak terdaftar gitu di situ. Karena ya bisa dibilang Max Roberts adalah Haryono versi Inggris. Tapi ya dia lebih ke pemain ini sih, defensif gitu. Untuk pemain, ya back lah. Kan kalau Haryono gelandang gitu, itu dia bedanya. Tapi ya sama-sama bisa gelandang bertahan juga gitu kan. Tapi ya mungkin buat episode ini sorry banget ya kalau bisa emang cukup boring. Karena menangnya kita gak menang dan mungkin emang pertandingan emang berakhir draw tapi emang gak boring-boring banget. Dan ya ini dia saingan baru kita Max Roberts dan juga Jay Evans. Tapi gak muncul di presentasi. Cuma ada Max Roberts doang sih itu. Jadi ya sekali lagi sorry banget kalau bisa ya gue mainin pertandingan di episode kurang maksimal. Dan juga sorry banget kalau bisa emang boring banget episode ini. Karena emang kita bakal fokusin banget di bursa transfer Agustus ini. Atau musim panas ini. Karena emang kita bakal banyak banget urusin transfer juga. Karena ini juga akan menjadi musim terakhir untuk format sekarang. Karena seperti yang gue bilang, format berikutnya buat series Junior ini akan berbeda. Karena emang gue pengen banget buat fokus di series berikutnya. Nah kan, kalian udah pada gak sabar buat series berikutnya. Pokoknya nanti gue bakal kasih bocoran deh, kayak gimana series berikutnya. Tapi ya, pokoknya Junior Man harus tetap jalan, tapi formatnya bakal berbeda. Jadi kayak tadi kata gue, buat kayak urusan assistant manager, buat beberapa musim ke depan bakal gak ada. Dan jadi sistemnya bakal satu episode tuh setengah musim-setengah musim. Paling kayak gitu aja. Dan juga mungkin kita harus fokusin juga buat nyari timnas baru kayaknya. Karena awalnya gue pengen menangin World Cup kedua juga gitu. Dan mungkin yang terakhir juga buat series ini. Jadi ya mungkin yang buat difokusin sih berikut-berikutnya timnas. Ya kompetisi timnas aja gitu. Jadi ya itu dia. Mungkin gue langsung akhirin dulu aja buat episode ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk isi komentar juga. Karena ya gue butuh saran dan kritikan juga dari kalian. Dari mungkin dari hasil pertandingannya nih gitu. Jadi jangan lupa juga buat analisa aja pertandingannya.
Karena jujur, gue emang lawan Portland Timbers ini banyak banget kesalahan sepertinya. Atau mungkin ya emang Timbers juga cukup kuat karena itu emang dulu didikan kita juga gitu kan. Jadi makanya kita bikin mereka jago, malah guru lawan murid gitu kan, kerasanya. Dan murid yang bisa dibilang lebih unggul gitu. Tapi man, ya mungkin jadi jangan lupa juga buat ya analisa pertandingan. Jangan lupa juga untuk mungkin follow social media saya juga. Kalau misalkan belum follow Instagram saya, link ada di description. Langsung kalian follow saja. Dan ya mungkin buat episode ini bakal gue akhirin dulu saja. Jadi ya seperti gue bilang, sorry banget kalau bisa episode ini memang cukup boring banget. Karena yang seperti gue bilang, kalau bisa bulan Agustus nanti atau mungkin ya bursa transfer ini, kita bakal ngurus banyak banget transfer, jujur. Bakal mulai dari transfer yang kecil-kecilan, kayak ya beli Jay Evans sama Max Roberts. Tapi nanti episode berikut-berikutnya, kita bakal langsung mungkin membeli pemain kelas berat lah. Tapi kayak buat next episode gue bakal fokus beli right back baru juga sih. Tapi kita lihat nanti aja. So, mungkin buat sekarang gue bakal akhirin dulu saja. See you next video. Stay safe and goodbye.